Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Ya, kembali lagi dengan saya Kang Asep dari GRS Bluebird. Oke teman-teman, gak basan-basannya ya, kita review lagi untuk unit Vios Gen 3. Ya, ini adalah pesanan dari Pak Alison ya, ini dari Binjai, Sumatera Utara. Nah, insya Allah unitnya nanti akan langsung diambil sama beliau, langsung ke Jakarta ya. Dan rencana mungkin hari Jumat akan diambil unitnya. Oke, sebelum unitnya diambil seperti biasa, kita akan review dulu untuk speknya. Jadi ini beliau minta unitnya dimodifikasi ya, dimodifikasi dengan budget di angka 76 juta rupiah. Nah, untuk upgrade-nya, untuk speknya apa aja, jadi ikutin terus videonya sampai habis. Oke, untuk tampak bagian depan nggak ada banyak perubahan ya, kondisi masih terlihat simple ya. Ini karena ini budgetnya di angka, karena ini upgrade simple aja, upgrade sederhana, nggak banyak dimodifikasi. Untuk tampak bagian depan hanya ada penambahan di sini dudukan plat nomor ya, itu sudah free dari GRS. Dan untuk headlampnya sendiri ini sudah kita nanoburn juga untuk servis ya, untuk penggantian oli mesin, kaki-kaki semua udah kita ganti. Dan sudah finishingnya di salon juga ya, salon sudah dipoles body. Unit tinggal dipakai ya, tinggal siap pakai aja, nanti tinggal diambil sama Pak Alison ya. Oke, untuk di tapak samping Pak Alison sendiri minta unitnya di upgrade ya, ini disesuaikan dengan request dari Pak Alison. Pelek kita pakai pelek ring 15 ya, pelek OM ring 15, sudah pakai emblem set VVTi, dan beliau minta ditutup sen pendernya ya. Jadi ini sudah ditutup sennya, jadi sudah ke spion ya. Ini spion sennya udah dipasangkan juga, ini electric mirror, ini belum retract ya. Jadi ini pesanannya electric mirror plus sennya juga sudah dipasangkan. Nah, ini udah dipasangkan juga di sini pakai talang air slim ya. Untuk kaca film ini sudah dipasangkan juga standar. Oke, ketebalan ini 60% untuk tapak bagian depan, 40% ya. Untuk candle-nya masih bawaan, jadi belum diganti model chrome. Untuk tapak bagian belakang sama ya, nggak ada perubahan juga. Di sini ada penambahan di kamera mundur aja ya, ini sudah pakai dudukan plat nomor plus sudah dipasangkan Vios G ya, satu set sama VVTi. Oke, baik teman-teman, ini untuk tapak bagian belakang. Oke, kita lanjutkan untuk tampak bagian interior. Ya, oke, di bagian tampak interior ini sudah dipasangkan power window ya, permintaan dengan Pak Alison ya, minta di upgrade untuk di power window-nya. Ya, ini tampak dari sebelah kiri udah dipasangkan juga double din ya. Ini tadi sama plus kamera mundurnya. Ya, unit sudah di salon. Untuk interior, untuk joknya masih standar bawaan. Bawaannya limo. Nah, gitu aja ya teman-teman untuk upgrade-nya. Ini untuk tampak bagian belakang ya, kondisi masih standar. Ini kondisinya sudah rapi, sudah tinggal dibawa aja nanti sama Pak Alison ya. Jadi hari Jumat itu rencana langsung pelunasan ya, sisa pelunasan. Nah, oke, ini untuk tampak bagian interiornya. Oke, ini untuk tampak bagian sisi kanannya ya. Ini sudah dipasangkan power window juga, udah auto, udah otomatis, plus udah sama alarm juga, dapat 2 piece. Dan ini untuk pengaturan electric mirrornya ya, ini sudah dipasangkan juga double din yang tadi sudah kita lihat. Jadi ini kondisinya seperti ini ya teman-teman, di angka budget 76 juta. Oke, baik teman-teman, jadi itu tadi ya untuk review singkatnya, video singkatnya untuk Vios Gen 3 tahun 2013 warna silver ribbon, pesanan dari Pak Alison, Binjai, Sumatera Utara. Oke, baik teman-teman, buat teman-teman yang ingin minat Vios Gen 3 silahkan ya, masih ready untuk tahun 2013-2014. Untuk harga tahun 2013 sendiri harga standarnya 67.500, dan untuk tahun 2014 nya harga di 72.500 ya, selisih 5 juta untuk spek sama. Nah, untuk informasi nanti saya cantumkan nomor saya pribadi di kolom deskripsi, buat tanya-tanya dulu silahkan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk video hari ini ya, untuk Vios Gen 3 nya. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.